Pemirsa, berbagai cara dalam mengisi ngabuburit, salah satunya dengan mengikuti lomba burung berkicau yang diikuti oleh kalangan komunitas kicau mania se-Bandung Raya. Gelaran yang berjumlah sekitar 20 kelas ini diikuti para anggota komunitas tak dibatasi dari kota Kabupaten Bandung saja, yang berhasil menghadirkan ratusan penggila burung dari berbagai jenis seperti lovebird, kenari, murai batu, cucak hijau, kacer hingga sogon dan ciblek. Meski sempat diguyur hujan deras sekitar 1 jam, namun lomba tetap berlangsung meriah dengan dominasi peserta di kelas lovebird dan murai batu, di mana oleh penyelenggara keduanya dibukakan kelas paling banyak dan terbagi 2 lapang gantangan khusus burung ocehan dan lovebird. Para kicau mania ini pun mengaku jika dirinya sengaja datang ke wilayah Kabupaten Bandung untuk ngabuburit sekaligus menyalurkan hobinya bersama timnya. Kontes burung sambil ngabuburit, Om. Kenapa pilih kontes burung ngabuburit, Mas? Pertama ya hobi. Kedua ya kalau misalkan masuk ada juara lumayan lah buat hati, Mas. Oh, ini dalam rangka ngabuburit sambil kontes burung biar nggak bosan. Kenapa milih kontes burung? Soalnya burung itu hobi saya dari kecil. Emang berapa hari sekali, Mas? Biasa kalau di bulan puasa kayak ini? Kalau di Sulaiman tiap hari, Om. Tiap hari bulan puasa. Ngabuburitnya di sini tiap hari? Iya, setiap hari saya kesini. Ya, acara ngabuburit. Bulan puasa kan. Ngabuburitnya apa aja? Apa bentuknya apa ngabuburit di sini? Gantang. Gantang burung. Kontes burung ya? Kontes burung lovebird. Di bulan Ramadan kali ini, ratusan pecinta atau penghobi burung kicau setiap harinya datang memenuhi arena kontes yang ada di area Lanut Sulaiman, sekedar untuk menyalurkan hobinya sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.